lagi di special playlist Jennifer Majee ex hotel Borobudur. Oke kesayangan Majee, kita welcome ya our guests kita yang udah senyum-senyum. Yee, <laughs> Tora sudah diundang sampai sini juga. Kokil, <laughs> Tora diundangnya breakfast tapi nggak pernah bisa bangun pagi. <laughs> Jadi gua yang happy happy aja lah. Jadi kita happy happy aja. Jadi ya, kita happy hour ya. Right. Tora dulu cheers dulu. <laughs> Yeay. Doraemon temannya bukan? Bukan dong, itu Doraemon. Iya, <laughs> yeah, thank you banget ya, Tor. Thank you Jennifer. Udah datang ke playlist aku. Playlist gue seneng banget walaupun jadwalnya Tora sibuk banget. <laughs> Kemarin sibuk, sekarang udah enggak. Sekarang udah agak napasan dikit. Udah agak napasan dikit. Mm, Kemarin kan baru habis promo film Miracle in Cell nomor 7. Iya, yeah. Jadi tiap hari itu kerjanya promo kemana-mana promo 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 gitu jadi nggak ada waktu Full ya? berapa dia. bulan ya tutorial pas promo Promonya satu setengah satu hmm. setengah bulan satu setengah bulan apa ya, satu bulan yang lupa itu tiap hari itu jalan oh, ada kamera kemari. juga di situ ya. tajir lo kameranya sampai 3 gokil gokil iya dong gila kita untuk menangkap semua momen tora iya, sendiri iya, 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 waduh iya, iya, iya. tora apa iya. kabar tapi Baik dong Baik. kita ketemu lagi nih kita ketemu lagi ya iya. <laughs> seneng banget loh gue Tor, Tora udah mau datang ngampir kesini, sini uh, uh. mau ngobrol-ngobrol aja, update, how is life? Oh iya dong, boleh boleh boleh. Boleh boleh. boleh. Miracle number seven, by the way, udah 4,2 juta Salah ya? Salah dong. 5,6. Wow, 5,6 oh, juta. Mungkin, 5, 8, gak tahu mungkin 5,8 nggak tau. Mungkin 5,8. delapan. Wow, terakhir aku baca 4, masih 4,2. Iya udah, Wow, sekarang 5,8. Udah 5,8. Lewat, udah 5, lewat gitu. ya keren banget, Aku keren banget kanggung. itu keren banget, <laughs> itu gue juga nonton sama anak sampai nangis, nangis. <laughs> <laughs> tapi udah siap, udah dibekelin bocoran, jangan lupa buat tisu Wah. wah. Iya wah. iya iya, biar buat persiapan <laughs> iya, buat iya. ini iya iya. Nangis iya, loh, iya, iya. bener keren itu filmnya. Gue juga pas nonton premiernya juga ikutan nangis sih, oh, okay. karena kan nggak dikasih nonton kan sebelum sebelumnya. Oh sebelumnya nggak dikasih nonton? Baru nonton pas premier, wah sedih juga ya gitu. Kebayang nggak toh hasilnya kayak bakal kayak begitu? Gue tuh dari dulu dari pertama kali dipanggil, diajakin main Venom itu, gue yakin film ini akan bagus banget. Uh -huh. Kalau bukan gue peran utamanya. <laughs> Oke, <Okay>, siap! <laughs> kalau gue peran utamanya, gue nggak bisa kayaknya main kayak bisa Vino tuh. Ya. Kayak si Vino ya? Bisa, gua Gila ya. Tuh. Dia sabar banget. Nggak, dia kesulitan. Itu teknik kesulitannya tingkat tinggi sih kalau buat iyi, Vino ya. tuh. Karena dia main sebagai orang yang berkebutuhan khusus uh -huh. dan juga main bersama anak kecil. iya, iya. Nah, Acting sama anak kecil itu susahnya minta ampun. Oh, oke. Okay. mereka ada moodnya, mereka ada apa? dia uh, ya kadang kecapean, kadang apa gitu. Mm. Dan Vino itu bisa banget apa? ngopeni dia gitu benar-benar oh, menjaga -benar okay, okay. dia gitu, jaga moodnya tuh anak tuh hebat sih. Wow, wow. itu proses syuting berapa lama sih, Tor? Proses syuting biasa uh -huh. kalau di Indonesia kan sebulan tuh. Kalau <laughs> <laughs> okay. kalau Koreanya di Koreanya itu proses syutingnya empat bulan. Oh, okay. yang film Korea film aslinya uh -huh. kalau kita sebulan aja. Sebulan aja ya, tapi sebulan aja jadinya kayak begitu. Iya. <laughs> ah, keren banget. <laughs> Terus posisi lo peran lo sebagai Zaki Jackie itu gua. gimana tuh? Uh, kalau gue tuh Sebetulnya uh, memerankan kalau di film Koreanya itu ada dua orang yang gue perankan. Jadi jadi satu jadi si jaki itu. Oh, okay. Gue lupa yang mana aja sih yang satu yang cabul, yang satu yang apa uh, punya istri kayaknya gitu deh. Oh, okay, okay, jadi okay. itu dua oh, itu okay. digabungin. Gue oh, memainkan see. peran dua orang. Lo memainkan peran dua orang itu mm -hmm. di dalam untuk yang di Indonesia yeah. ini ya, American yeah. Oh Oke, okay, I see. Yeah. Kita apa kebantu reading sih waktu itu. Jadi emang Uh, kan kebetulan kan ada Om Indro, ada Jegel, ada Rigen, terus ada Brian. Nah kita kan sebelumnya kan ya udah kenal, cuman nggak nggak dekat gitulah. Nah dalam reading itu saling debat lah mereka tuh, saling debat, saling ngotot, saling apa, saling apa, apa akhirnya kompak gitu pada terakhir-terakhirnya tuh pas syuting tuh. Pas syutingnya uhum. ya. Sekarang jadi deket semua dong, Tor? Deket, deket, deket. Sampai deket sekarang semua. juga masih suka celah-celahan Sama Brian Domeni, kan adiknya Megan tuh cakep, uh -huh. ya kan? Gue selalu manggil dia, kakak Brian. Gitu. Oh, oke. Ya. <laughs> Dasarnya dia iseng ya. Tor, tapi kita flashback sedikit ya. Okay. Kita udah bahas film Miracle in Cell No. 7. Sekarang kita flashback sedikit buat kesayangan Maji. Cialah. Yang belum tahu, tapi atau mungkin lupa ya. Kayaknya kalau belum tahu sih nggak mungkin uh. ya mungkin lupa Tora Sudiro ini bisa dibilang uh, hits dan besar dari sebuah program di Trans TV yang hits banget pada masa itu. Oh, iya, betul. Extra Large. Oh, salah. Salah, oh, oh, oh. <laughs> salah, 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 salah. salah, 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 Udah pada mana? Salah, 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 salah. Extra Extra <laughs> iya, betul. Extra Paganza. Nah, uh, Tora sendiri startnya dari mana tuh, Tor, waktu itu, Tor? Justru gue startnya sebetulnya dari film Arisan. Arisan, ya? Dari film Arisan, film Arisan naik, gitu. Terus uh, pada saat orang mikir, wah ini another mas-mas manis di sebuah film atau sebuah sinetron nih bakal muncul nih. Pas udah mau turun, kehajar ekstravaganza, wah ternyata wah. dia nggak semanis itu. Dia ternyata hancur orangnya nih gitu. Makanya naik lagi dari situ tuh. Iya, iya. Itu berapa lama ya Thor ekstravaganza bertahan ya? itu... Uh, Keseluruhannya, mereka lima tahun. Kalau aku empat tahun, empat tahun cabut. Oh iya, karena mereka ada ekstra yang kayak iya, pengganti, ada ya, penggantinya yang ada itu banyak ya banyak lagi. Iya, oh, mm -hmm. masih inget nggak? Tor generasi pertamanya itu siapa aja? Masih dulu? dong, ada saya, Firni, Tike Roni, Ronald, mm -hmm. Amin, Zaldi. Udah deh, kayaknya deh, bertujuh deh, bertujuh. Magnificent seven, magnificent. Seven. Oh, Indra, Indra, indra nah, tapi indra. bintang tamu dia. Maksudnya, oh, situ, Indra ya. maksudnya bintang tamu, iya. tamu ya? Tulisannya oh, okay. selalu special appearance Indra Birowo. Gitu. Oh, oke, okay. masih komunikasi nggak sekarang sama mereka? Masih, masih, masih enggak. kepengen tuh, eh, uh, Thor ngumpul lagi dulu. Pernah buat lagi. dulu, gua pernah bikinin film, judulnya uh -huh. Bebek and the Wedding and Bebek Petutu. Itu anak-anak ekstra pagansa semuanya tuh gua gabungin, kita bikinin sebuah film gitu terus, eh. Uh, Gue kehabisan duit buat promosi <laughs> Oke, okay, siap Akhirnya filmnya jadi, bagus, promosinya kurang Promosinya kurang iya. Loh, Aduh. tapi kok enggak kedengeran sih? Sekarang zamannya Youtube bisa lo promosi dong? Udah, udah lewat? Udah lewat, itu udah, udah lewat sebelum zaman ya, Youtube sih sih oh, sekarang gak kepengen tuh ngumpul-ngumpul lagi, ngumpulin lagi? Uh, Mungkin kan gue bisa fasilitasi kan? <laughs> di Jennifer Maje kan? <laughs> Uh, gak tahu ya mungkin energinya Sibukan udah pada ya? uh, udah pada berkurang kali si Firni juga sibuk ke politik kan dia oh, Firni okay. ke politik uh -uh. terus si Ya udah pada sibuk masing-masing lah mm, oke okay. mm. tar waktu pemilihan pemain ekstra Faganza iya. tuh uh, audisi. audisi audisi waktu itu audisi, audisi. audisi. oh tetap audisi, audisi. ya iya. oh i gue uh, casting juga terus casting juga. jadi belum zamannya stand up komedi gua suruh stand up Terus suruh ngelawak-lawak gitu, ah. terus akhirnya kepilih lah dari situ Berarti lu memang punya jiwa ngelucu ya, toreh Kepaksa ya? <laughs> Kepaksa apa tuh? Kepaksa, jadi gini, awalnya kan gue kerja kantoran kan mm -hmm. Gue kerja kantoran, gue lama di advertising Terus uh, gue main film Arisan tuh mm -hmm. Setelah main film Arisan gue memutuskan untuk cabut dari advertising, okay. gue mau terjun di dunia entertainment. Gitu. Hmm. udah abis itu Gak ada panggilan kan? selama filmnya belum tayang kan gak ada panggilan yeah, yeah, lagi yeah. kan? waduh kerja apa nih? kerja apa nih? tiba-tiba ada panggilan dari TransTV untuk audisi extravaganza. Hmm. nah gue ikutan lah di itu daripada gua nggak ada duit, <laughs> <laughs> gue ikutan. gitu <laughs> yeah. suruh, lo inget nggak? masih inget nggak? pas casting tuh disuruh ngapain aja? Suruh ngelawak ngelawak aja, suruh cerita pengalaman pribadi ah. gitu. Gua dulu tuh ada pengalaman, uh, uh, di luar negeri kan? Gua kan kebetulan sekolah di luar negeri. Nah, gua itu gak bisa cebok pakai tisu. Oh, Oke, okay. iya kan? Nah, suatu ah. hari gua kepaksa buang itu di sekolah dan tidak ada air biasanya tuh gua bawa, selalu bawa botol tuh botol minuman gitu tuh buat cebok. dulu deh <laughs> dengernya kayak <cheers> dulu deh <laughs> oke okay, terus nah ini nggak ada airnya gua terpaksa menggunakan tisu uh -uh. nah udah pas gue duduk gue duduk gitu terus gue bilang botai ini siapa yang bau ya wah ini nih dulu gua rasis kan nih orang Korea nih pasti dia nih, Eh enggak, siapa yang bau ya? Gue lagi, wah sebelah gue nih orang Hongkong nih. Enggak, gak bau. Tapi kok bau di mana ya gitu. Terus akhirnya gue pegang-pegang pensil. Gak tau di sini ada garis. <laughs> <laughs> ada garis satu. <laughs> itu yang bikin gue menang masuk Terus, dari serius. jadi ekstra pagansa. Ya, dan itu benar-benar berdasarkan pengalaman, pribadi. Pengalaman pribadi, pribadi iya. Gue udah nuduh-nuduh orang, semua orang gue salahin, gak tau ya, ada garis di sini nih dikit nih. Set. Untung gue gak gitu. Mana pas nyium kan gini, gak bau. Siapa yang bau ya? Ini, ini kan Kan bau. Bau, tapi ini bau banget nih. Aduh. Gak tau gue sendiri. Asli ya. Aduh, tapi berarti bener-bener lo memang ada jiwa melucu lah, Toh. Kalau, iya, kalau enggak kan juga nggak mungkin bisa eh uh, ngeliat Lepas. dia aja tuh kayak senyum dulu, <laughs> enggak? Iya uh. nih, gua karena sering senyum. Sering mau digebukin orang. Zaman belum ngelawak tuh orang, wah lu kenapa sih senyum-senyum terus? Emang muka gue begini? Gua bilang, <laughs> Aduh tora tora. Tapi memang ya waktu itu ekstra luar biasa banget ya, responnya ya. Mm, iya iya. Itu iya. otomatis pendapatan dari yang lo bilang lo berhenti kerja nggak ada pendapatan langsung meningkat melejit meningkat, dong. Meningkat. Meningkat. Terus. Meningkat. Tapi kan dulu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan uh, kerjanya kan tiap hari. Kalau uh -huh. ekstra tuh seminggu sekali. Oh, baru dulu terakhir, terakhir tuh seminggu dua kali. Jadi oh. semeningkat meningkatnya nggak semeningkat itu sih. Gak nggak seperti zaman sekarang iya. ya, kerja tayang, stripping iya, ya, dan segala macamnya. Nah, dari lo apa yang udah lo jalanin dulu nih Thor sampai sekarang, sekarang udah berapa tahun ya Thor di dunia entertainment? Cukuplah. 20 tahun <laughs> ada? Ada, ada, ada. 20, 20 tahun. tahun. Apa yang berubah dari Tora yang dulu sama Tora yang sekarang? Wah kalau <laughs> yang dulu sama yang sekarang, justru perubahan ini baru berasa setahun terakhir kalau menurut gue nih ya. Oh iya? Setahun terakhir ini gue berasa gak tahu karena umur, nggak tahu karena apa gitu gue sekarang tuh lebih seneng di rumah, oh, okay. gue lebih seneng di rumah, gue nggak suka belanja apa-apa, kayak kemarin gue pergi sama teman-teman uh -uh. ke Amerika, yang lain pada belanja, gue kok nggak ada nggak kepengen, kepinginan sama sekali buat belanja yeah. gitu loh, gue selalu ingat lemari di rumah gue, lemari gue udah baju gue udah banyak banget mm -mm. begitu, gue mau beli apaan lagi? sepatu sampai nganggak nganggak okay. karena nggak pernah dipakai gue ada pikiran-pikiran gitu tuh jadi makin dewasa kayaknya fix gua. fix karena umur iya fix, fix karena umur, ya. umur. <laughs> iya bener oh, udah udah nggak nggak kepengen apa ya cari kebutuhan kebutuhan yang Engga, lebih lebih udah lagi gak butuh, kayak dulu ya nggak pingin sama sekali gue serius sama sekali nggak pingin udah mostly udah ya mudah-mudahan mostly emang udah semua kesampaian kali ya tuh udah kayaknya udah amin Woo. amin <laughs> nah untuk kesukaan lo sukanya lo untuk beli-beli motor-motor gede itu gimana Thor? Nah hmm. itu dia bahkan kemarin gue jual salah satu motor kesayangan gue gitu ya karena apa karena pandemi nggak kepake terus apa motor besar itu kan butuh perawatan kan hmm. kalau nggak olinya tumpah lah apalah gini segala macem nah, akhirnya kemarin tuh karena Gue sayang sama tuh motor, sayang nggak kepake gitu, gue akhirnya gue jual ke ah, orang yang pasti make Pak, Ferry, Mariadi. Oh, okay, 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 okay. Ferry Mariadi. Oh oke 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 oke. Tiap yeah. hari tuh gue ngeliatin sekarang di apa Instagram, <laughs> wah dipake Siala, terus di motor nih, motor ini seneng banget gue Happy nih. juga ya. Iya jadi happy. Sekarang motor ada berapa Thor di rumah motor? Motor sekarang gue banyakkan Vespa. Vespa, ya Vespa. enak ya Vespa ya. Uh, motor gede tinggal dua. Motor gede dua, Vespa? Vespanya ada empat itu apa Vespa klasik, Vespa klasik Nerti. dua, uh -uh. ada Vespa satu uh, PTS lah tapi PTS, di yeah. custom. Yang satu tuh Vespa yang dulu nganterin gua sekolah waktu SD. Wow, dari Bokap. Bokap, ah. namanya masih nama Bokap. Oh, Tangan okay. pertama. Wow, itu malah klasik banget itu. Iya. Malah Tangan yang itu pertama yang punya Bokap, nah itu dia itu gua rawat sampai sekarang. Terus yang lain. Vespa Matic sih yang baru-baru. Vespa Matic. Wah, hmm. itu semua Vespa tuh ya ada ceritanya tuh begitu ya. Iya, iya, iya. iya. Itu seru banget. Tapi mobil, mobil main nggak oh, sih? Toh? Mobil nggak pernah untung buat gua. Kenapa? Gua ah. uh, pernah suatu hari, ah, yang lain tuh punya pekerjaan sampingan. Gua kok nggak ada ya. Gua tuh pingin punya sesuatu dah apa gue jualan mobil ya akhirnya gue beli Mercy Wagon dua biji gue beli langsung gua beli dua biji nah tiba-tiba harga Mercy turun 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 tahan 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 ntar juga naik turun, turun 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 wah kok jauh banget turunnya ya akhirnya gue jual Mercy Wagon dua-duanya gue jual dengan harga segitu yang satu gue tuker motor Triumph yang satu gue jual harganya cuman berapa ratus lah pokoknya nggak mahal gitu. Uh -huh. Eh sekarang mahal banget kemarin <laughs> situ. Langka sekarang. Emang nggak pernah untung sabar, gua. sabar, itu namanya investasi. Iya tapi nggak bisa sabar itu orang. Harus dirawat juga mobil. Oh iya ya, benar mm -hmm. juga ya. Wah nggak bisa gue air itu. Jadi nggak, mobil nggak ya. Gak bisa, gua. Tapi motor tuh yang paling suka, mau G tuh Harley. Lu gua Harley. Bener-bener Harley. Gue Harley. Gue karena dulu eh uh, waktu belajar motor gue naik Harley. Belajar motornya kelas banget, eh tolong jiwa miskin kalian jangan meronta ya Serius? Belajar motornya Jadi, Harley kan di Honda dulu. bebek pernah denger nggak? Gue di dulu sekolah Oh iya Gue sekolah di dipert. Australia oh, di Perth okay. Gue uh, adek gue tuh pacaran sama Eca Bragi Oh tau tau Eca Bragi, Eca Bragi punya motor, sportster dulu Oh sportster nah, oke okay. si Eca pulang ke Jakarta, dia bilang sama gue tolong panasin motor gue dong oh. Oke, padasin motor, pertama cuma nyalain doang, lama-lama kan penasaran kan, wah masa gue cuma nyalain doang, gue coba lah, gue pakai, gue pakai, Muter-muter, muter-muter, udah dari situ tuh gue, uh, apa ya, uh, kayak jatuh cinta ah, sama suaranya, jatuh suaranya oh, Harley okay. itu Habis itu gue, setelah... Uh, lumayan berada, gue coba semua motor, gue okay. beli semua motor tuh gue cobain dan tapi akhirnya gue tetap jatuh cinta gue sama Harley sama suaranya gitu. Uh, gitu. lo masih ingat motor Harley pertama yang lo beli tuh tipe apa? ada tipe Softail dulu. Softail. Soft oh sekarang uh, udah dijual udah nggak? Udah gak? dijual udah lama banget dijual. Sekarang yang lo punya itu tipe gak di Tuh pernah akrab motor itu gue Kenapa? Itu yang punya dulu uh, jagoan sih yang punya yang punya uh, apa anak motor banget sejati. Uh -huh. Baik baik aja tuh motor sama dia. Begitu dijual sama gue, ada aja ntar lagi gue jalan, minyak remnya ke muka gue sendiri <lah> Ada gue jalan, remnya gak nyala. Ada aja deh pokoknya masalah tuh motor tuh. Ternyata motor ada jodoh-jodohan gitu jodoh juga jodoh ya sama ownernya ya? Onernya, yeah. Ada jodoh-jodohan Serius? Iya. Dan, dan gue percaya itu gitu loh. Serius? Gue baru yeah. denger Ia. nih. Ini ada motor gue satu, <lah>. e, selama pandemi gak pernah gue pakai nih. Selama pandemi gak pernah gue pakai, baru kemarin gue pakai, Baru kemarin nih. Starter nyala, jalan kemana-mana aman. Nah, berarti itu motor sayang banget sama gua. Oh. Kan. Coba motor yang lain, udah mogok pasti. Serius? Lo keberatan kali motornya <laughs> <yang> gak kuat. <laughs> Aduh, nah dari kesukaan geng motor, eh, motor itu, hmm. akhirnya lu masuk nih. Gak geng motor prediksi atau gimana? Prediksi. sih? Nah, kita langsung ke prediksi ya. <laughs> prediksi tuh gue diajak sebetulnya. Uh -uh. Jadi, uh, prediksi tuh yang nemuin uh -uh. Ronald sama Andre gitu. Awalnya tuh, Ronald Andre baru beli. Vespa baru beli Vespa terus dia ngajak Ronald ketemuan di masjid lah mereka tuh mm -hmm. orang lagi ceramah dia ngobrol-ngobrol berdua kan nggak boleh ya ngobrol-ngobrol <laughs> <laughs> berdua tuh <laughs> tehnya enak banget tehnya ini. enak ya uh -uh. di sini di hotel baru Memang mudur tehnya enak bener banget nih teh melati <laughs> ini bener nih Jasmine tea guys <laughs> <laughs> terus apa uh, akhirnya si Andre ngajak-ajakin, eh besok motoran yuk, dia bilang gitu, ayo dia nelfon gua, terus nelfon teman-teman yang lain hmm. deh, akhirnya terkumpul lah prediksi itu gitu. Nah kan ada 13 ya, 13, belas anggota ya, yeah. dan lo kan pernah cerita, pokoknya udah nggak boleh nambah, nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang. Kalau sampai keluar ada dendanya juga. 40 juta. Serius ya, Serius. sampai sekarang juga masih begitu, masih ada. tapi ada yang sial nggak? Thor pas Andrea Marona lagi ngumpulin, maksudnya sialnya pas Andrea Marona lagi ngumpulin telepon-telepon, pas dia nggak bisa jadi akhirnya dia nggak jadi anggota prediksi, nggak nggak pernah dengar cerita itu. Gak pernah, iya. terus itu benar si Andrea Marona ngumpulin ya dari temen-temen yang, yang temen -temen ada. teman-teman yang pertama kan dia, siapa sih yang suka motor? Torah, suka motor, hmm. oh iya Torah, terus gue ngajak Steffi. Goyak Stevi, terus siapa lagi yang suka motor, oh omes oh, oh, gitu, ini, okay. ini segala macam mode akhirnya terkumpul lah kita jalan-jalan tuh pertama tuh, jalan-jalan uh -huh. pertama putar-putar dalam kota, terus kita berhenti di pom bensin ada kali sekitar 20 puluh menit, uh -huh. karena ternyata Andre nggak tahu cara ngisi bensin, <laughs> <laughs> dia beli Vespa apa sih yang canggih tuh, Vespa yang canggih saya Seigirno, Say bukan, bukan yang

Nih, di sini. gitu. Dan setelah 20 menit, baru, baru. lo... <laughs> uh, uh, karena gue nunggu di luar dulu kan. Kok, anak lama banget sih. Ngapain sih ngisi bensin apa ngapain sih? Lama banget. Gitu. Gue masuk ke dalam, waktunya lagi nyari tempat, tempat bensinnya bensin di mana. Nah, tapi uh, prediksi ini kenapa juga ya? Touringnya tuh kok kebanyakan sekarang jalan-jalannya nggak naik motor. <laughs> kemarin naik kereta. Nah, terus kemarin lagi ke Amerika naik motor. Kenapa nggak pernah naik motor? Touringnya nah. intinya ceritanya apa tuh, Tor? Kita kan memang apa uh, kita tuh motoran tapi uh, di tempatnya gitu. Jadi misalnya kalau kita ke Surabaya, kita motornya ah, di Surabaya. Oke. Okay. Kita ke Semarang, kita motornya di Semarang. Gitu. Oh, Jadi nggak okay. nggak bawa dari Jakarta gitu. Udah umur juga ya menyampe-nyampein diri ya. Pernah sih sekali kita cuman bawa ke Bandung sih oh, gitu okay. dan itu berhasil. Uh. semuanya nyampe. Naik apa? It, naik motor itu motor, kalau ke Bandung, motornya tapi macam-macam terserah. Lu bisa ganti-ganti hari ini, gue pengen naik motor ini apa aja. Motor sih bebas, bebas ya? sih, bebas. Nggak, nggak yang kayak satu komunitas Vespa ya, Vespa semua. Nggak, nggak, nggak. Oh oke, okay. motor bebas. Lebih seru gitu kalau motor bebas tuh. Jadi kita bisa menikmatin apa ya? Uh, wah, ini keren juga ya kalau kayak gini ya. Motornya gitu, jadi beda-beda inilah beda-beda ini juga ya beda-beda apa tuh uh, merek rasa, rasa sama merek iya, yang iya. beda rasa hmm. tapi uh, eh apa lupa nama inget rasa ya? Waduh Waduh Aduh. mancing aja sih jadi mah pernah nggak Thor ribut sama istri gara-gara motor uh, ribut sama istri sih gara-gara motor uh -uh. pernah nggak kamu nih motoran terus atau apapun itu. Enggak sih, bini gue tuh selalu mendukung ya kalau soal motor gitu ya. Bahkan tiap gue mau beli motor dia tuh nggak pernah ngelarang, nggak mm -hmm. pernah ngelarang gitu beli motor. Uh, cuman kemarin uh, ada masalah yang waktu prediksi mau ke Amerika, nah. gue sempat nggak boleh. Gitu. Oh kenapa? Karena kejauhan. Karena <laughs> dia mau ikut. Mau, dia sebetulnya mau ikut tapi kan karena dia sinetron nggak bisa. Oh, Oke. Okay. Nah, uh. ini satu kejauhan, dua apa uh, waktunya itu loh yang beda oh, jadi iya, dia iya. tidur gue bangun yeah. ntar gue <laughs> tidur dia lagi bangun gitu kapan teleponannya kapan dia gitu aduh so sweet. ada sweet nggak gitu mau hanya. ditinggal lama enggak <laughs> wah I see. gue biasa kalau ke luar kota atau kemana gue selalu bawa apa iPad buat uh, sleep call kalau membini gue ah, ah? oh, jadi, jadi nyalain iPad, uh. pakai WiFi, ngobrol-ngobrol sampai -ngobrol, ngobrol -ngobrol, gitu. ketiduran. Ampe Aduh, kayak anak KBG zaman sekarang ya. ya. Bangun, masih ada dia lagi Iy a... tidur Iya. Ampun, <lemk> so sweet ]ablo. banget. Serius loh Thor Serius, Lator. serius. Gue pikir itu anak KBG zaman <annoying> sekarang doang. Serius. serius, serius. Ih, so sweet banget, tapi ya <sharp> bagus. Hahaha. Gue nggak ada yang ngomong di enggak gue juga penakut sebetulnya gue kan takut tidur sendiri kan. ampun badan segede gini takut, gua tidur, takut tidur sendiri, tidur sendiri. Gua berani di ruangan sendirian gue berani gitu cuman kalau uh, apa suruh tidur tuh gue nggak akan bisa tidur sampai matahari nyala serius matahari nyala baru gua tidur ya ampun itu Thor. turunan Bapak gue juga gitu uh, berat jangan-jangan lu kalong dunia malam terus <laughs> <laughs> oke okay, nah uh. sekarang kita bahas ini ya, bahas yang masih anget banget, okay. trip kalian ke Amerika itu, itu mm. ngapain aja sih, Thor, di sana? Ya, jalan-jalan, mm -mm. nyobain makanan, mm -mm. terus bikin-bikin konten. Bikin konten. Berapa lama ya, Thor? Ya? Seminggu sih kita di sana. Seminggu. Oh, lumayan ya. Lumayan, lumayan. Seminggu, lumayan. lumayan. Tapi, nggak nemuin orang pakai bahasa Inggris gua Nggak nemuin? Uh -huh. Maksudnya? Gue ngomong bahasa Indonesia terus di sana. Iya secara lu <laughs> memprediksi semua. Sama <laughs> temen-temen lo, satu grup semua. Enggak, kita datang ke... Hotel di sana, nama hotelnya tuh Le Park. Le Park yeah. ya. Kita datang ke sana, terus sampai ke resepsionis, resepsionisnya anak muda gitu, apa keren, uh -huh. terus dibilang dari Indonesia ya. Wah, bisa bahasa Indonesia? Bisa. Wah, udah lama tinggal di sini. Saya lahir di di Amerika. Dibilang, oh tapi bisa bahasa Indonesia? Bisa, bapak saya kesini orang gitu. Indonesia. Orang Indonesia. Oh. oh gitu, wah keren. Nah, Dari ngobrol-ngobrol sama dia udah kelar itu ke kamar, ke kamar naro tas segala macam hmm. gitu. Tiba-tiba diketok, tok, 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 bapak-bapak. Nyalain AC-nya udah bisa. <laughs> lah, ini gue di mana sih? Gini. <laughs> Serius? Jangan-jangan iya. yang punya orang Indonesia I itu. Itu bapaknya. Oh, Bapak itu bapaknya, bapaknya bener kan? Nyalain AC-nya udah bisa. Oh, udah. Ini saya di mana sih, Pak? itu ya, orang Indonesia ampun. semua, banyak orang Indonesia di sana ternyata. Banyak banget hmm. sih orang Indonesia. Nyokap gue aja di sana. Oh Tapi iya. Tapi udah tinggal di sana udah jadi citizen. Udah citizen sana. Udah citizen. Seru sih emang hmm. kalau di Amerika ya. Tapi Kalau di Amerika tuh agak susah gitu. Kalau ngobrol sama orang pakai bahasa Inggris nggak ada teksnya. <laughs> gue suka nyariin teksnya mana. Oh, gitu. iya. Ini orang ngomong apa gitu. Dibaliknya Thor, biasanya. Oh di baliknya. ada di baliknya ya. <laughs> Tapi lo bahasa Inggris nggak pasti jago Tor. Secara kuliah di Perth. Gua iya. Iya gua, kan? Sebetulnya gua sekolah di luar negeri lama di New Zealand, di Perth, oh. di, di Inggris juga pernah gitu ya. Uh -uh. Cuman nggak uh -uh. pernah gua pakai. Jadi uh -uh. bahasa Inggrisnya tuh nggak pernah gua pakai lama. Oh gitu. Jadi nggak latihan ya? Jadi nggak pernah latihan. Kalau orang ngomong gue ngerti, cuma kalau gue ngomong gue agak bingung. Udah agak ini lagi iya. ya, udah agak lus ya, agak hilang ya. hilang. Tapi se selama kalian di Amerika, mereka tahu nggak Tor? Kalau kalian itu seleb, kalian itu di Indonesia tuh wah seterkenal itu, uh, enggak nggak Tor mereka? Enggak sih. Enggak ya? Orang bulenya. Ha -ha, orang orang sana. Orang bule nggak tahu sih. Cuman kalau misalnya uh, kita apa uh, mau nunjukin kita siapa, kita tunjukin Instagram. Instagram. Oh, Instagram. Iya, yeah, Instagramnya gading karena dia kan udah 22 miliar tuh <laughs> followernya paling banyak Oke, oke, oke. Biar artis pro Indonesia. <laughs> Instagramnya gading gitu uh, nunjukin. Uh, dia ya, Itu gue lihat tuh yang kalian pada pakai baju apa cooler di Hollywood. Uh, segala macam, ya uh, ampun, iya, seru banget itu, sih ya. eh uh, mungkin salah satu fetisnya Vincent ya oh itu fetisnya Vincent, oh yeah. Vincent yang bawa ini karena ya? yang bikin-bikin kayak gitu selalu Vincent oh, okay. dari zaman kita pakai baju anak SD uh -huh. olahraga uh -huh. uh, baju... suster anak SD baju suster, suster. nah uh -huh. itu Vincent semua tuh itu serius? itu ide Vincent? udah kita pakai nih begini iya yeah, iya yeah. bahkan kemarin mereka bikin tato-tatoan yang kembar Heeh. Uh -huh. uh -huh. Serius? <laughs> iya, aneh banget sih. Tapi seru ya, Tor. Tapi ya, by the way, seru-seru-serunya itu nggak nggak ada itu, Tor. Class e, yang namanya pergi ya kan, uh, kayak kan dibilang begitu kita pergi sama orang nginep itu baru kelihatan sifat aslinya. Uh, uh, itu gimana tuh? Tor? Ada class sih kita. Cobaan classnya uh -huh. biasanya cuma nama soleh. Oke. Okay, dia, dia lagi kasih. Dia, dia, dia gila. Dia, Soleh tuh semenakutkan itu. Oke. Okay, Bahkan semenakut. tante Erni pun mau ketemu Soleh pakai bajunya ketutup. Dia saking takutnya sama Soleh tuh. Dia hampir ketutup bajunya. Gue nanya waktu itu, lah, lu tuh ketutup. Mau ketemu sama Soleh, gue takut. <laughs> Kenapa lu takut sama dia? Dia kayaknya orangnya begitu, dibilang gitu. Aduh, hmm, serius. serius tapi berarti nggak ada ya nggak ada masalah-masalah ya, yang kita ya? apa benar-benar apa ya melepas penat lah kalau udah ngumpul ber tiga belas itu gila tuh ber tiga belas dan semuanya seru ketawa-tawa mm -hmm. itu nggak capek ya tuh ketawa capek ya? capek capek itu banget capek tuh ya? bahkan dari ketawa wah, sampai kadang gimana <laughs> <laughs> karena udah capek gitu <laughs> <karas>, ketawa terus <laughs> iya kan? tidak berhenti-henti gila tidak ya? bener -bener. ini baru kelar itu Yang ngomong. Ini udah itu udah bercanda lagi. Udah kelar, itu ngomong. Ini ganti-gantian gitu. Iya lo kebayang gak sih? Capek juga ya. Capek. Ternyata ada capeknya juga. Apalagi kemarin gua itu, wah kalau gua kemarin capeknya setengah mati. Jadi pas kalau nonton di YouTube-nya, emang gua banyak kan kayak zombie sih dia, iya, gitu. Iyi, iyi, iyi. Itu karena gua lagi nggak berhenti tuh. Jadi dari Bromo, gua syuting terus ah. ke Thailand, terus uh -uh. promo film, terus berangkat lagi ke Amerika jadi sampai Amerika tuh udah titik capek gua tuh bahkan oh. temen teman-teman pada pergi nonton konser gua milih buat tidur siang oke 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 nah sekarang seru banget nih Tor kita udah ngobrol-ngobrol hmm. kita uh, kita ini dulu yuk kita istirahat dulu sebentar. Kita mau review sedikit ya Tor boleh ya Oke, Tor. Kita, kita mau akan istirahat sejenak. Nah, kita istirahat sejenak. Kita mau review, review sedikit hari ini kita ada di executive lounge-nya Hotel Borobudur Jakarta. Nah, sekarang kita udah sama Mbak Vidia dari executive lounge Hotel Borobudur. Benar. Tora Mbak Vidia. Halo. Apa kabar Mbak Vidia? <laughs> <laughs> Kita baik selalu Nah jadi gimana nih Mbak Vidya? Kita sekarang hmm. syutingnya lagi di eksekutif Lounge-nya nah, Hotel Borobudur ya Mbak ya uh, uh, Jadi eksekutif Lounge ini Tempat uh, untuk biasanya Untuk gimana Mbak Vidya? Nah untuk Discovery Club Lounge ini Oke okay. Tempat khusus untuk Tamu-tamu VIP uh, Kayak saya itu. gitu ya saya, Seperti Pak hari oh, ini ya, 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 ya. <laughs> Dan juga untuk Oke. Okay. Oh, okay. Jadi kita bisa bantu untuk private check-in dan check-out. Mm. Kemudian tamu-tamunya juga bisa uh, join breakfast, cara breakfast, cara private, juga oh. ya, dan juga even cocktail. Oh, Tapi yeah, makannya yeah. sama yang di bawah? Berbeda. Oh beda. Betul. Oh. Kalau saya di uh, bawah tuh uh, mungkin lebih lengkap ya untuk. Iya. Yeah. roti ya, oh, oke okay. beberapa oh, iya, iya. pilihan menu ya uh, uh. tapi ini happy hour eh apa jam jam koktail lounge nya eh koktailnya ya mbak ya itu free flow tora iya wow. kan Kak? dari jam 6 sampai jam 8 ya dari jam 6 jam 8. Uh. Tumbang dong. Kalau <laughs> 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 free flow mah kelar udah. Waduh. Jadi, uh, canggih gak Tor? Bener. Canggih, Waktu canggih. aku nginep sini jam 6 sampai jam 8 cari gue di sini. Oh gitu. <laughs> Speciality menunya apa aja Mbak kalau gitu di sini? Untuk speciality menunya sih mungkin uh, sama aja ya. Oke. Okay. Ada perbedaan juga cuma di sini ya memang lebih ke private. private nya aja. ya, hmm. private nya Tor. Jadi nanti kalau check in yeah, yeah, sini yeah, yeah. Tor, nginep sini, check innya ke lantai sini. sini ada langsung. private dance juga. <laughs> oh beda ya beda ya. Oh sorry sorry sorry. Musro sorry, musro. Sorry musro. sorry sorry. Must sorry, sorry. Must sorry, sorry, sorry. <laughs> Less private itu. <laughs> Oke, okay. nah ini buka sampai jam berapa mbak untuk executive lounge ya? Untuk uh, operational hours-nya itu dari mm -hmm. jam setengah tujuh pagi sampai jam sepuluh malam. Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Dan di sini juga kalau nginep, kopi dan segala macamnya free all day ya mbak ya? Betul, betul, betul. Free all day betul. kalau nginep. Dan juga uh, perbedaannya juga nih buat tamu-tamu yang eksekutif teratas itu mm -hmm. bisa pakai room meeting di sini mm -hmm. selama dua jam. Oh, I see. Jadi kalau nginep udah dapat fasilitas, Betul. bisa ruang pakai ruang meeting, meeting. yang iya, di sebelah sana iya. tadi sana ya? Di sini, di sini. Oh, di sini juga bisa, Thor. Wah, <susur> oke. Okay. Iya, 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 iya. Untuk reservasi lounge-nya itu gimana, Mbak? Kalau mau reservasi lounge aja atau harus nginep? <susur> hmm. Disarankan sih menginap ya. Oh. Tapi untuk kamu luar juga sih bisa. Oh. Kalau di ruang meeting ini saya mau pakai tempat yang khusus karyawan itu boleh juga. <susur> 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 okay. Oh beda ya, itu nggak boleh ya. Oh iya iya. Aduh, gitu ya. Jadi nggak boleh kalau pakai khusus karya. Aduh. Kalau oh. di sini makanan favoritnya apa mbak? Makanan favorit, uh, di sini. Ya, Top buntut ya. Gitu iya iya iya. Dari dulu itu dari saya iya. kecil tuh udah ngetop banget sop iya, buntut, buntut ya. borobudur iya legend. Legend banget. Nanti kita rasain tor coba. Mantep. So, harus YouTube, coba. Berus. Saya nginget aja udah ngecas, <laughs> baru baru nginget. Kalau ngecas mau kecil. nyobain dessertnya dulu nggak? Mau dong. Tor, ayo, mbak coba. kita cobain dessertnya. Ini jadi dessert dessert yang ada di eksekutif lounge ini. Di, Dan berbeda menunya tiap hari. Ahi, hmm. Thor mau cobain yang mana tor Cobain ini nih. Yuk. Ini mbak Vivia Mba udah bosan, mbak Fidia... kita... <laughs> Itu piring. Oh, ada piringnya. Aduh nggak bilang. Pantasan keras dari tadi. Saya baru mau bilang, mbak, ini udah expired, nih keras. Tol, tor, tor. Coba. Enggak. Oke, nah ini 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 pasti ada nih, mbak, setiap hari di sini ya. ya pasti ada. Hmm. <tauk> enggak Nggak gendut kita tor, nggak gendut. Aman. Nggak aman aman. Hmm. ayo mbak nggak mau mbak udah ya, ya. tiap hari udah tiap hari oh gitu mbak jadi di sini juga ada persyaratannya juga ya mbak kalau masuk sini nggak boleh pakai sendal oke oh, uh -uh. nggak boleh pakai sleeper hotel oke okay. nggak boleh pakai tanah pendek oh, untuk kita hari ini tanah panjang uh -huh. yeah. uh -uh. oke okay, mbak Vidia uh, kira-kira apa lagi nih mbak yang kita perlu tahu mengenai Discovery Lounge Hotel Borobudur ini Mm -hmm. so, pasti cukup ya, Jenderal mm -hmm. nah, uh, seperti itu. Generalnya seperti itu. Ke... Nah jangan lupa Thor, nanti kalau nginep check innya langsung di sini lantai 18. Hmm. 18. 18. Uh -huh. Oke, okay, thank you banget Mbak Vidia. Si. Uh, jangan lupa dia. Mbak Vidia, thank you banget. Jangan lupa uh, untuk kesayangan Maje yang mm -hmm. mau nginep di Betul. Hotel Borobudur Jakarta ada Discovery Lounge hmm. di lantai 18 yang untuk para VIP. Dan VVIP guys juga. Oke, okay, thank you so much Mbak Vidya. Thank you. <laughs> Kita terusin makan ya. <laughs>